empat, lima. Goyangkan bahunya. Delapan. Kang Bren. Balik ke belakang ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Pintar. Masih di bahu ya. Sekarang diputar tangannya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Cukup. Yes. Kaki. Pinggang nih, goyang. Tangannya di pinggang ya. Diputar ya. Pinggangnya. Pinggangnya diputar. Satu. Kayak main hola-hop. Dua. Lupakan. Lepas kakinya ke air. Setelah itu, ditiup dari botol plastiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Sudah jadi. Ke sini. Ya, misteri buat asiknya benar pakaian yang saya terpakai lalu menggunakan apa ini seperti bukan maksudkan ditarik seperti ini. Nah, bentuknya seperti gitar atau harpa, ya. Apakah terdengar suaranya? Anggukan kepalanya. Kedengaran gak suaranya? Kedengaran gak suaranya? Suara musik Miss Mary. Coba anggukan kepalanya. Oke, lagi. Deng, 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 deng. Kami kan datang. Ilaliko. Sampai berjumpa lagi, ya Allah, berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah, kita berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah. Mana membaca surat Al-Fatihah kita sore ini akan mendongeng mengenai eyang katak yang bijaksana. Di suatu hutan tinggallah keluarga katak yang terdiri dari eyang katak, ayah katak, ibu katak, dan anak katak. Dua. Tiga.